salam olahraga, mitra olahraga semua, dimanapun Anda berada, kembali bersama kami Bunda Mola Lampung pada kesempatan malam hari ini bersama kawan-kawan Chris dan kawan-kawan PSK FC. Kembali mempercayakan dokumentasi videografernya kepada kami, masih di Mini Soccer Uri Sumoharjo pada kesempatan malam hari ini. Baik, sudah tersusun jadwal pertandingan atau game di kesempatan malam hari ini. Ada 10 game yang akan dimainkan seperti biasa ya, mitra olahraga. Luar biasa kali ini, kegembiraan dan juga kebahagiaan menyelimuti kawan-kawan dari tim PSK FC ini. Dan game pertama akan segera kita saksikan sebentar lagi antara tim 1 berhadapan dengan tim 2 pada kesempatan hari ini. Di event malam hari ini kembali ada pembagian tim ya, dalam 5 tim. Di sini tim 1, tim 2, tim 3, dan tim 4, juga tim 5. Di tim 1 ada Zaki di sana, ada Amir, Arsen, Ari, Akbar, dan juga Miftah. Sementara di tim 2 ada Kubil, ada Anton, ada Ivan, Andi, Willy, Joni, dan juga Onggo. Sudah bersiap-siap. Nomor punggung 18 ini Akbar akan memulai tendangan pertama. Dan juga Joni dan kawan-kawan kali ini satu tim dengan Willy ya, Joni. Dan juga ada Onggo di sana, ada Kubil sebagai penjaga gawang. Ya, wasit Ridwan Halimi sudah akan meniup fluid panjang pertama. Inilah pertandingan di game pertama dalam rangka internal game PSK FC pada kesempatan malam hari ini. Mari kita saksikan bersama-sama. Yo! Kita saksikan kembali tadi Dani mulai bola pertama. Ya, kali ini Ivan. Ini salah satu back idola saya ya, Ivan, yang juga bisa berperan sebagai pemain depan ya, sesuai dengan kebutuhan tim. Kembali kita saksikan, kali ini ada Joni. Melebar Joni, ada Willy di sana. Angkat, wow! Hampir-hampir saja tadi Anton, pemain yang bergerak di sektor kiri sebagai seorang pemain belakang, namun bisa langsung masuk tadi ya. Sekali lagi, bersama kami Bunda Mola Lampung dan kawan-kawan dari PSK FC ini merupakan salah satu member dari kami ya. Bisa dikatakan member karena hampir tiap minggu mereka menggunakan jasa video kami dan juga mengabadikan kegiatan sepak bola di Mini Soccer. Amir kali ini kembali ke lapangan mitra olahraga. Masih cukup tenang ya, karena memang ini awal-awal permainan di mana masih belum fit mungkin ya. Dani kali ini ada masih Anton. Lepas tadi bola maksudnya kepada Akbar. Ke tengah bola kali ini. Dibuang saja tadi bola oleh Ari ya. Iya. Ari ini sepertinya pemain ya yang baru tampil ya di kesempatan malam hari ini, di beberapa event yang lalu tidak tampak sepertinya, namun kali ini mencoba berkolaborasi dengan kawannya, dengan Amir dan juga dua pemain belakang ya. Baik, penjaga gawang tim 1 Zaki. Miftah di sana nomor punggung 5, ada Amir, Ari. Pelan-pelan kita saksikan. Lepas kali ini. Iya. Sayang sekali tadi Arsen nomor punggung 16 mencoba masuk dari sektor kiri. Joni. Iya. Kembali kita saksikan Joni dan kawan-kawan. Iya. Tidak terjangkau tadi bola Andi tadi. Iya, cepat sekali ya perputaran serangan demi serangan di skema atau di lapangan Mini Soccer ini, karena memang ukuran lapangan ini sangat pendek, bisa dikatakan pendek ya, disesuaikan dengan kondisi jumlah pemain juga, hanya 7-7. Ya, kembali masih kita saksikan Ivan. Ya, Willy tadi. Wow, lepas. Joni hampir saja lagi-lagi mencoba bergerak tadi. Memposisikan sebagai serang striker kali ini yang berolahraga. Willy, Joni. Ada Ivan bisa atau Andi sepertinya. Angkat bola. Ari buang saja bola. Sayang sekali tadi. Lemparan ke dalam kali ini mitra olahraga. Onggo dan kawan-kawan di tim 2 masih terus melancarkan serangan demi serangan ya. Sangat bersabar mereka.
kembali kali ini langsung kali. Oh, pengamatan yang sangat baik sekali dari penjaga gawang Zaki ya. Bola langsung tadi mengarah ke gawangnya, namun bisa ditepis dengan baik tadi. Selamat kembali pertahanan belakang atau gawang dari tim satu Johnny. Iya, Miftah kali ini. Miftah masih mencari Ari, sepertinya sudah lepas di sana. Ada Akbar. Akbar. Oh. Tidak melihat posisi dari seorang Ari tadi ya, yang sudah bisa melepaskan diri dari kawalan pemain belakang tim 2. Masih 0-0 kedudukan sementara Mitra Olahraga di internal game pada kesempatan hari ini. Ivan, Ari atau Anton tadi, coba Anton, Willy angkat, yeah, cukup merepotkan penjaga gawang tim 1 Zaki ya. Serangan demi serangan dari kawan-kawan tim 2 ini ya. Ya, sudah mulai cair permainan mereka. Kali ini ada Arsen, tertinggal bola Arsen tadi. Dan Akbar, ya, foul tadi, pelanggaran dilakukan oleh Arsen tadi ya. Masih kita saksikan, belum juga tercipta satu pun gol pada game pertama ini sampai dengan menit ini. Tim 2 kita saksikan. Langsung saja buang bola tadi. Lemparan ke dalam kali ini. Salah tadi lemparan, tidak melihat garis yang sudah ditentukan ya. Gagal open handle kali ini. Ada Minta. Sekali lagi terima kasih ya untuk kawan-kawan dari PSKFC yang sudah sekian lama bekerja sama dengan kami atau mempercayakan dokumentasi sepak bola di Mini Soccer ini bersama kami, Menu Bola Lampung. Mari dokumentasikan seluruh kegiatan sepak bola bersama kami. Jangan biarkan menua tanpa cerita. Angkat bola. Yow! Wow! Sebuah pantauan yang sangat baik sekali dari Arsen tadi ya. Mitra Olahraga hampir-hampir saja mengejutkan. Masih terjaga gawang dari Kudil tim 2 ini. Namun kali ini serangan terus mengalir ke pertahanan belakang dari tim 2. Ya, 10 game yang sudah dicanangkan atau direncanakan oleh kawan-kawan dari PSKFC pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan dapat berjalan dengan baik dan sekali lagi ini adalah internal game di mana mereka sudah mengerti ya karakter pemain satu pemain dengan yang lain ya, sehingga sangat mudah sekali bagi mereka untuk memberikan arah bola, untuk memberikan suplai-suplai bola seperti apa yang diinginkan oleh kawan-kawannya, terutama dari sekretaris pemain tengah ya, yang mampu bisa memberikan umpan-umpan manja kepada pemain depannya ya. Kembali kita saksikan, masih 0-0 kedudukan. Anton di sana, ada Willy, lepas dari Willy, ada Ari. Dani tadi dibuang saja, penyelamatan atau opsi terakhir ya. Ivan kali ini masih bertahan di pertahanan belakang ya, karena memang awal yang sangat riskan apabila langsung masuk ke daerah membantu rekan-rekannya di daerah di depan ya, karena memang tugas utamanya adalah sebagai pemain belakang ya. Kembali kali ini masih juga belum tercipta gol sampai dengan saat ini. Tim 2 kali ini masih Willy direbut tadi bola. Ada Akbar di sana, lepas Akbar. Ada Andi, Johnny ya. Amir lagi-lagi menjadi palang pintu yang mencuri percaya untuk mempertahankan pertahanannya supaya tidak masuk para pemain dari tim 2 ini ya, Mitra Olahraga. Willy tadi, Johnny kembali, cukup cerdik tadi. Ada lagi-lagi sesuatu yang sangat praktis dilakukan ya oleh Ari untuk menyelamatkan pertahanan belakangnya. Angkat bola, lempar ke dalam. Ya, ini dia yang tunggu-tunggu. Perdana. Tim 2 Andi berhasil mengawali gol di event ini dan memberikan keunggulan sementara bagi timnya. 1-0 kedudukan sementara Mitra Olahraga. Masih dalam internal game PSKFC. Andi
menjadi pemain pertama yang menciptakan gol di event ini. Ya, tadi kita saksikan kali. Yo! Akbar lagi-lagi penempatan bola yang sangat baik tadi ya dari Akbar ya. Namun lagi-lagi belum bisa langsung mengarah ke mulut gawang dari Kubil tadi. Ya, 1-0 kita saksikan. Beberapa menit yang lalu Andi berhasil memberikan keunggulan sementara bagi timnya. Nah, angkat bola kali ini Miftah. Ada di sana Akbar, lepas bola Akbar tadi. Sudah bersiap-siap juga kawan-kawan dari tim 3 dan tim 4 ya Mitra Olahraga. Kali ini tim 4 masih dihuni oleh kawan-kawan. Ada Rahmat sana Martin, ada Awal, juga Renly, Hau-Hau dan juga Budi. Willy kali ini. Lepas. Ada Onggo, masih Onggo. Onggo sendiri. Iya, dipotong oleh Amir. Amir, Akbar kali ini pada Amir, sedikit maju Amir. Oh, sayang sekali. Masih ada Ari. Tengah kali ini langsung. Ya, baik sekali. Gol kembali 2-0 ya. Ini berhasil. Onggo tadi berhasil memberikan gol balasan atau tambahan gol bagi timnya. 2-0 sementara. Olahraga cepat sekali ya dari jarak waktu dari gol pertama ke gol kedua ini. Kembali kita saksikan Ari kali ini. Intercept dengan baik tadi Onggo. Lebar Willy di sana. Lepas Willy kali ini. Baik sekali Willy. Yow. Responsif yang kurang tadi dari Johnny maksudnya. Lemparan ke dalam kali ini ya, memberikan instruksi ya Ivan untuk tetap bisa berdisiplin rekan-rekannya yang menjaga setiap lawan yang akan masuk ke daerah pertahanannya, karena lawan ini sangat berbahaya dibandingkan dengan bolanya ya Mitra Olahraga ya. Sekali lagi ini logika lagi dalam permainan sepak bola ya, biasanya seorang pemain hanya melihat arah bola ya, tidak memperhatikan lawan yang dia jaga, sehingga kadang-kadang suka membuat ini lengah ya. Kembali ke lapangan kali ini Willy kali ini. Ada Onggo di sana. Masih Onggo. Wall pass dari Johnny tadi. Ya, Akbar sedikit menunggu tadi, di intercept tadi oleh Anton. Kembali kepada Akbar. Permainan sangat baik kesaksikan ya. Tim 1 mulai sedikit memainkan pola-pola bola pendek ya, dengan mengkondisikan kolektivitas yang berjalan. Seluruh pemain berada di posisinya. Kembali kali ini Johnny intercept dengan baik. Oh, ya ada Arsen di sana. Iya, iya, berakhir sudah pertandingan di game pertama ini Mitra Olahraga. Masih dalam rangkaian internal game PSK FC. Keunggulan bagi tim 2. Sempurna gol tadi 2-0. Kedudukan keunggulan terakhir berada di tubuh tim 2. Bali kita akan menyaksikan pertandingan di game ketiga atau game kedua antara tim 3 berhadapan dengan tim 4 yang langsung saja kita saksikan. Dan kita akan juga menyaksikan nanti di game-game selanjutnya ya, masih ada banyak sekali game. Rekan-rekan dari PSK juga akan mempersiapkan diri untuk menjalani seluruh rangkaian dari game yang sudah tertata, tersusun rapi dan terjadwal pada malam hari ini. Baik, kita akan kembali saat lagi untuk menyaksikan pertandingan di game yang kedua